أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خلف لله بغزوين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات وصلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنات وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Apabila engkau selesai, halaman 54, paling atas 54, apabila engkau selesai membaca doa ini, doa yang semalam itu, nah yang banyak tasarah, jadi kita memilih, jadi imbah azan subuh, lalu kita qabliyah subuh, imbah selesai qabliyah subuh, ada doa-doa yang dibaca. Nah, salah satunya itu dibaca. Cuma mun handak kada membaca doa, kita bawirid. Nah, wiridnya semalam ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Membaca tiga macam ini itu sudah menghimpun maksud tujuan dari doa yang sebadataan tadi. Jadi kita dapat dari apa tujuan dari yang meminta doa tadi yang banyak itu, nah dapat kita seluruhnya itu. Amun waktunya mepet, nah dihandapi la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 10 kali, 10-10. Cuma membaca la ilaha illallah ni itulah yang al malikul haqqul mubin tu nah. Bila la ilaha illallah di situ besukun, bermati, behinak, dibaca al malikul haqqul mubin. Bila kada behinak, bersambung la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ada yang salah, maka behinak, maka bersambung. Nah, itu tuh. La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin ya. Nah, salah hamin tu ya kala. Sudah bahinak tapi gaya-gaya bersambung. La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin. Salah tu. Hul malikul tu bacaan orang yang bersambung. Jadi yang buat nak bersambung nah. La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin. La hul malikul tu jangan apa? Jangan disukunakan ya, kita disambung je langsung. Mun handak bermandak bang, disukunakan. La ilaha illallah. Nah, karenanya bermandak, sambungannya itu membaca bahasa. Maka alifnya asalnya kada berbaris, karena dibaca bahasa jadi mubtada, barisnya di atas al malikul haqqul mubin. Nah, nintu. Cara membacanya. Ada nang itu rajin bisa salah tak salah baca ya, kalau kan antara ajan kamatur yang baca itu ya kalau ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu qayyum dahulu ini bisa kah asikan ya ini la ilaha illa anta ya hayu ya qayyumnya la ilaha illa anta ya hayu ya qayyumnya nah ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah, maka seluruh tujuan kenapa kita disuruh Imam Ghazali berdoa itu dapat kita bila mengamalkan yang tiga itu. Nah, ulun melihat buhan ulama-ulama, guru-guru ulun lah mengamalkan sirin makan mengamalkan yang itu, yang tiga macam itu nah. Kadada hidup mereka itu fakir, miskin tuh kadada. Nah, lapang dapat hidayah, istiqomah. Bagus amalnya, bagus akhlaknya atau hasil dari mawiritakan itu tuh. Lalu imbah tuntung itu, lalu kurang komat atau azan.
Maka apabila engkau selesai membaca doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu, atau berzikir, atau bertasbih, atau membaca Quran. Mun waktunya masih ada ya kok. Nah, dan apabila engkau mendengar panggilan azan, nah ini waktu mendengar azan nih, di ketika itu maka berhentilah dan berikanlah perhatianmu untuk menjawab azan. Kada boleh kita berpandir, apalagi di masjid. Di masjid kurang azan kita berpandir, itu hukumnya haram. Berpandir. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kena hati kita dikarasakan oleh Allah Ta'ala kada kawa menerima hidayah gara-gara berpandir waktu orang azan. Kenapa hukumnya haram kita berpandir? Kecuali darurat lah. Nah, sebab kita menjawab azan itu hukumnya wajib apabila kita berada di satu tempat dengan muazzinnya. Kita ini berada di satu tempat dengan muazzinnya, maka menjawab azan itu bagi kita hukumnya wajib. Bahkan Quran yang dibaca dihentikan. Nah, kecuali jawai sembahyang, mahartan sembahyang orang azan itu kada kawa dihentikan, terus akan jadi itu. Amaliah-amaliah muntung waktu kita berbacaan tuh. Kita di masjid nih berbacaan, ada orang azan dihentikan. Untuk apa? Mendengari dan menyahuti. Hah? Bacaan tuh dihentikan apalagi mengumpandir. Amun di rumah, Bang. Nah, kan kada satu tempat dengan masjid. Nah, itu boleh aja. Boleh aja. Cuma makruh. Nah, kada haram ya kita makruh. Kecuali kegiatan kita, kegiatan ibadah juga. Misal di rumah nih, ada pengajian. Di masjid ada orang azan. Gawian kita di rumah ibadah juga. Di masjid ibadah juga azan. Kita cagar sembahyang juga sama. Nah, maka kada apa-apa kada menyahut. Maka itu kada apa-apa kada menyahut. Cuma mun yang kita sama-sama satu tempat dengan muazin di masjid, itu pengajian pun dihentikan apabila azan. Kalau nya di rumah lain di masjid, kada perlu pengajian dihentikan. Nah. Untuk menjawab azan jasidin perhatianmu. Apabila muadzin berkata Allahu Akbar, maka jawab olehmu seperti pekartaannya juga. Nah, sama bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma jangan nyaring bersaing lawan orang bang tadi, jangan. Dan begitulah seterusnya engkau jawab kalimat azan itu, sama aja kita bacaannya. Kecuali pada kalimat hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah. Nah, itu yang dua macam itu jasidin, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Muadzin membawa kita sembahyang, membawa kita supaya kita dapat keuntungan yang ganal. Maka kita jawab la haula wala quwata. Nah, Allah juga yang memberi pertolongan. Dan apabila muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, ya misalnya. Nah, bolehlah diganti dengan bahasa Indonesia ini. Uy, ya. Sembahyang terbagus pada guring. Misalnya. Berilah hukumnya mengganti dengan bahasa Indonesia. Apabila dari awal sudah bahasa Arab, nah bahasa Arab baik. Di dalam azan sembahyang subuh bertambah as-salatu khairum minan naum. Maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan shadaqta wa bararta. Ingat situ gin. Yang paling handap shadaqta wa bararta, jar kita bujur jar pian nintoh. Nah, inggih bujur benar jar pian nintoh. Pian sudah berbuat baik membawai orang sembahyang. Nah, itu bahasa kitanya. Mun handak disambung pang wa ana ala zalika minasyahidin. Artinya engkau benar dan engkau telah berbuat baik dan sesungguhnya aku bersaksi atas yang demikian itu. Nah, tuh. Yang panjangnya lah paling handap shadaqta. Paling handap sudah tuh. Bujur jar nyawa aja kita. Nah, itu bahasa kitanya. Dan apabila engkau mendengar iqamat, qamat, maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muadzin kecuali pada perkataan qad qamatish shalah.
qad qamatis shalah, artinya telah didirikan sembahyang. Maka jawabannya kada sama dengan perkataan muadzin. Maka jawablah olehmu dengan perkataan aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu. Nah, itu yang panjangnya. Mun yang sadang aqamahallahu wa adamaha, yang sadang. Mun handap-handap lagi, nah paling handap sudahlah aqamahallah di kita. Aqamahallah, handap benar sudah tuh. Handap lagi, kada ada lagi. Aqamahallah di situ nah. Artinya mudah-mudahan Allah Ta'ala mendirikan sembahyang. Maksudnya menolongi kita tetap sembahyang dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi. Nah, mudah-mudahan Allah mengekalkan sembahyang ini ada di muka bumi ya kita. Sebab manusia kada bersembahyangan lagi, itu alamat sudah. Alamat cagar terjadi akhir kehidupan di kita. Dan apabila engkau selesai menjawab azan, ini azan subuh lah, maka baca olehmu akan doa. Nah, doa ini berlaku juga untuk kelima waktunya. Jadi tasarah pian ya, nyak doa nang kayak ini atau doa kayak biasa yang rabbah jihid dawati tamah nintoh. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa ikhbali naharika. Nah, itu yang jarang kita kada terbaca lah kok, kita langsung aja antu tiya Muhammadan alwasilata wal fadilah. Nah, masuk kita sama long kita nih. Alwasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'adhul maqamal mahmud alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin. Atau baca yang kayak biasa sama aja nih, nya beberapa versi, beberapa redaksi ada sama nih, cuma tujuannya kurang lebih sama. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ketika hadir waktu salatmu itu dan ketika terdengar suara panggilanmu dan ketika lenyap malam dan datang siang, supaya engkau memberikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, yaitu tempat yang tertinggi di dalam surga dan kelebihan serta derajat yang tinggi, dan engkau karuniakan kepada baginda akan maqam, tempat istimewa yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Wahai Tuhan yang maha pemurah daripada segala yang pemurah, barang siapa membaca ini wajabat lahu syafaati, jar Nabi. Nah, wajibnya kena dapat syafaatku. Jadi bagus benar bujur-bujur membaca ini, jangan pina model kayak tuntung. Jadi membaca itu mengkita wayah beduduk. Kecuali orang azan, orang ni azan kita datang, pahartan azan itu masuk ya ke dalam. Jangan di palataran duduk berdirian, pulingas mata. Baik masuk, menghadap kiblat. Nah, tapi tetap berdiri, disunatkan berdiri, karena kita belum menggawi tahiyatul masjid. Apabila batis kada panat. Mun batis panat duduk ya. Ini orang ajan, misalnya orang ajan kita masuk ya. Duduk ya. Mun batis panat. Amun kawa tahan berdiri. Karena kita datang belum menggawi sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kenapa berdiri nih tuh orang ajan datang? Ini yang misalnya orang hari Jumat, orang ajan kita datang berdirian ya kalau. Nah, kenapa berdiri? Berdiri itu karena kita belum menggawi sembahyang sunat tahiyatul masjid, maka kita berdiri. Nah, amun langsung berduduk bang, boleh hai, apabila panat batis duduk. Nah, lalu bisa tuntung azan langsung menggawi kabliyah ya kalau. Nah, berarti kada tertinggalkan menghormati masjid narannya. Maka itu. Lalu karena kita tadi berdiri, masuk tadi orang atau orang kamat tadi kita masih berdiri. Nah, kada apa-apa membaca doa itu berdiri karena memang asalnya sudah berdiri. Paham lah pian ni. Membaca doa Allahumma rabbah jihid ni tu nah. Karena asalnya kita datang sudah berdiri, kada apa-apa kita membaca doa berdiri. Tapi kalau kita hartan berduduk, mulai sebelum azan kita ni berduduk sudah. Lalu orang azan kita masih berduduk.
tuntung ajan, jangan berdiri, tetap berduduk. Karena disunatkan membaca doa yang ini dalam keadaan berduduk. Nah, lalu qabliyah, tuntung qabliyah, qamat. Mbah qamat. Nah, qamat ini berbeda dengan azan. Qamat ini jangan berlagu, jangan berlagu mendayu-dayu yang lawas tuh. Nah, qamat ini dilajui sedikit. Azan memang disuruh talambat sedikit, sebab mengiyawi orang yang jauh-jauh supaya waktu qamat ini orangnya sudah hadir. Maka disuruh bercepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la. Makanya karena cepat disuruh bersambung pulang. Disunatkan bersambung. Hayya 'alas salati, hayya 'alas salah. Nah, itu bersambung. Supaya dalam rangka cepat tadi. Jangan azan akamat itu gaya-gaya azan. Lawas mendayu-dayu itu makruh hukumnya. Nah, bagi yang sudah lawas duduk, waktu qamat itu jangan berdiri, tetap aja duduk. Ini yang mu'tamadnya. Tetap aja duduk, mendengari, menyahuti. Nah, sampai apabila duduk, sampai tuntung kita membaca doa qamat tadi. Nah, walaupun sebagian ulama ada, tapi yang khilaf waktu qomati shalah, ada juga memandangkan di situ berdiri di situ, tapi itu dhaif benar. Nah, yang mu'tamadnya tadi tetap aja duduk. Lalu kita berdoa di situ. Mbah tuntung berdoa hanya berdiri. Jangan sampai waktu qomat tadi berdirian langsung, lalu baca duanya berdiri, itu luput tuh. Han. Dua kali sudah menyampaikan di sini ya, kalau ini ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini jangan hilang. Jadi mbah tuntung qomat lalu kita berdoa, mbah tuntung berdoa hanya berdirian. Nah, supaya bujur-bujur doa tadi dibaca dengan khusyuk. Mun sambil berdiri berdoa, sambil berdiri menyahut. Nah, itu. Yang aneh benar orang qamat sudah matur sab. No. Apabila menyahuti, ada juga yang kayak itu imamnya. Ayo nyawa. Maka disuruh kita menyahuti. Sudah matur sab dahulu. Kan ada masjidnya tuh. Tapi di kutub utara, Bang. Jadi orang qamat tadi kita disuruh mandangari menyahuti. Nah. Apabila engkau, nah paling bawah tuh, halaman 55 baris ketiga dari bawah. Apabila engkau mendengar azan, sedangkan engkau dalam keadaan sembahyang, maka sempurnakanlah sembahyangmu. Tetap aja terusakan, jangan berampih, karena sudah terlanjur masih sembahyang. Dan kemudian, imbah tuntung sembahyang, jawablah azan seperti susunannya yang tersusun tadi, yang tersebut tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuntung sudah. Nah, hanjar kita menyahuti pulang azan tadi, walaupun orang sudah tuntung. Kita sahuti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu allah, nah itu nah. Nah, itu. Nah, apa hukumnya nah itu? Sunat hukumnya. Apabila imam mulai takbiratul ihram, kita hanyar datang, imam sudah takbiratul ihram di dalam sembahyang fardu subuh misalnya, atau fardu juhur, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti akan perbuatan imam. Langsung bertakbir. Ada usaha yang model kayak, imam sudah takbir, ini Allahu Akbar. Ada usaha kita tuh model kayak banyak amaliyah. Sembahyang sunat aku dulu aja. Sembahyang sunat dulu aja. Jangan. Langsung aja kita juga usali bertakbir mengikuti akan perbuatannya imam saja. Nah, dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiat sembahyang dan adab-adabnya sebentar lagi. Nah, imbah ini kena ada jelasin anunya. Apabila engkau selesai sembahyang, maka baca olehmu. Ini tuntung sudah sembahyang, ini wiritan sesudah sembahyang. Nah, wiritan ini masih belum tersusun secara rapi di sinilah. Nah, oleh para ulama-ulama kita mulai bahari sudah disusunakan, ada wiritan kayak dari guru sekumpul, ada sudah wiritannya sudah 5 waktu nih tuh. Nah, makanya kalau kita membaca di sini kita lihat lawan yang wiritan di sekumpul mirip-mirip aja, sama-sama aja nih tuh. Cuma kita jelas tahu sudah bahwa memang yang dari sekumpul yang atau dari kita wiritan orang-orang bahari dari kita tuh memang ada kitabnya juga kita sama. Jadi baca jasidin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim.
Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Nah, sama kada ya lah. Tapi munnya subuh lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. 10 kali dulu. Berarti jangan baugah posisi ya lah. Hanyar ini. Wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna dar qadar salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, artinya ya Allah, berikanlah rahmat dan salam sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, engkau sejahtera. Ya Allah, engkau sejahterakan dan engkau datangkan kesejahteraan kepada dan kepada engkau kembali kesejahteraan itu. Maka berikan panggilan kesejahteraan kepada kami dan masukkanlah kami ke dalam negerimu surga Darussalam. Bertambah-tambah berkatmu ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Itu artinya. Lalu sambung subhana rabbiyal aliyyil ala alwahhab la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya maha suci Tuhanku yang maha agung lagi maha tinggi lagi maha memberi. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah. Tiada sekutu baginya. Bagi Allah seluruh pemerintahan, artinya seluruh kerajaan dunia ini sebenarnya milik Allah, dan baginya segala puji-pujian. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dan dia yang hidup tiada mati, dan dialah yang amat menguasai segala sesuatu. Nah, sambung pulang, la ilaha illallah ahlun ni'am, ahlun ni'ami wal fadli wal sana'i al hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Artinya tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, Tuhan yang sangat banyak nikmat dan kelebihan, yang memiliki segala puji-pujian yang baik. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dengan ikhlas kami beragama baginya, walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang kafir ini bisa aja KTP-nya Islam. Bisa aja. Lah, maksudnya ada perasaan di hati kufur, itu maksudnya. Ada semua orang kafir yang non-Islam itu pun membenci kita, ada semua juga. Jadi hati yang kufur itu nah yang bisa membenci. Setelah itu hendaklah engkau membaca doa yang singkat imbah tuntung bewirid, lalu kita membaca doa, doanya yang singkat, jangan panjang-panjang tetapi penuh makna. Nah, maknanya penuh padat ya kita, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ini bagus benar doa ini nah. Jadi hafal bagus doa yang termasuk selevel dengan rabbana atina fiddunya hasanah nah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Munnya badu jadi imam membacanya na'alam ya Allah. Alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa as'aluka aljannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka sayyiduna Muhammad. Tambahi sayyiduna setelah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada atau rusyda, boleh dua. Amun kita berdoa di tengah orang banyak, kita yang berdoa tak ada disuruh orang berdoa nih, berdoa dibaca nih. Nah, jangan baca seadanya. Bismillah, alhamdulillah, bersalawat. Hanyar dirubah kalimatnya Allahumma ini jadi inna. As'alu jadi nas'alu. Nah, ya Allah. Jangan yang seadanya nih tuh nah. Ma'alimtu menjadi ma'alimna. Mana itu?
Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan di negeri dunia dan di negeri akhirat. Sama ada yang aku ketahui ataupun yang aku tidak ketahui kebaikan tersebut. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan di dunia dan di akhirat. Sama ada yang kejahatan itu aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Dan aku memohon kepadamu akan surga dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepada surga. Baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tikad. Kenapa kita disuruh meminta surga? Karena di dalam surga itu ada keridhaan Allah. Nah itu. Dan aku berlindung denganmu daripada api neraka dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepada neraka. Baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tikad. Aku memohon kepadamu akan segala kebaikan yang dimohon oleh hambamu dan rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah berlindung juga daripadanya oleh hambamu dan rasulmu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa jua keputusan yang engkau berikan kepadaku daripada segala urusanku, maka jadikanlah akhir akibatnya membawa aku mendapat petunjukmu. Nah, itu artinya bagus benar untuk dibaca. Kemudian hendaklah engkau baca doa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak beliau Siti Fatimah radhiyallahu anha yaitu. Nah, ini diantaranya doanya ini pulang. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghisu wa min 'adzabika astajiru wa la takilni ila nafsi tharfata 'ain. Wa aslih li syani kullahu bima aslahta bihi ibadakas salihin. Artinya, wahai Tuhan yang hidup lagi berdiri sendiri, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Engkau. Dengan rahmatmu aku meminta tolong dan daripada siksamu aku berlindung. Janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku, maksudnya kepada nafsuku, walaupun hanya sekejap mata. Dan perbaikilah segala urusanku seperti mana engkau perbaiki urusan hamba-hambamu yang saleh. Nah, kemudian baca olehmu doa Nabi Isa alaihi salam. Allahumma inni. Kenapa kita menuruti doa orang-orang bahari? Doa Nabi, doa keluarga Nabi, doa sahabat Nabi. Nah, karena doa mereka itu diijabah oleh Allah. Nah, sudah diijabah dari Allah, ilham dari Allah Ta'ala. Amun kita menyusun doa, kalau kopina artinya nah udah bagus. Ini sudah bagus anunya maksudnya. Allahumma inni aslahtu la astati'u dab'a ma akrahu wa la amliku nab'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi'amali wala fala faqira afkhara minni ilaika wala ghaniya agna minka anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wala tasu' bi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunya akhbara hammi wala mablaga ilmi wala tusallil alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Nah, teman sorangan berat antarusnilah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya jadilah aku tidak dapat menolak apa-apa yang aku membenci akan dia. Nah, dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan. Artinya Allah yang menentukan. Dan jadilah segala urusanku semuanya di tanganmu yang menentukan, bukan di tangan orang lain. Dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri. Nah, maka maksud terikat dengan amalanku ini, kita kadang menggawi yang sia-sia aja, kita ketujuh beramal maksudnya. Maka tidak ada orang yang fakir yang lebih fakir daripadaku, dan tidak ada zat yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku. Artinya musuhku itu maksudnya diantaranya musuh kita di sini adalah nafsu kita. Jangan sampai nafsu itu mengalahkan kita. Dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku. Nah, orang yang menolong kita jangan ditimpa musibah ya kita. Dan janganlah engkau jadikan musibah pada agamaku. Nah, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku.
Nah, jangan sampai kita berisi cita-cita hanya sebatas ingat dunia saja. Nah. Dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku. Kita ini paham ilmu dunia saja, ada paham urusan akhirat. Dan jangan engkau kuasakan ke atasku dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh balas kasihan kepadaku. Ini bisa kita gara-gara kita ini belum minta ampun lawan Tuhan, belum bertaubat lawan Tuhan, lalu Tuhan hendak menghapus dosa kita melewat cara dikirim Tuhan orang yang menjalim lawan kita. Dikirim Tuhan orang yang menjalim lawan kita. Tasinggol orang gak sedikit, sarik orang tampiling. Kita sarike cuma kedua ni melawan. Timbul bincul. Bincul itu yang kita minta lawan Tuhan, ya Allah jangan bincul. Jangan sampai kayak itu tuh, itu artinya. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa saja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur. Dan hendaklah engkau hafal doa yang telah kami tuliskan dalam pasal ad-da'awat di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Nah itu kan ada dalam kitab yang malam Jumat doa-doanya. Dan hendaklah engkau bagi waktumu dari selepas sembah yang subuh tadi. Nah itu tadi kan doanya, ya Allah, terserah kita aja memilih yang manakah. Atau doa yang sudah ada kesamanya juga. Kata Bapak. Lalu ini pandir biasa pulanglah. Dan hendaklah engkau bagi waktumu dari selepas sembah yang subuh, imbah tuntung sembahyang subuh. Amun mulai azan sampai subuh kan sudah tadi ya kalau. Nah, sekarang ini imbah sembahyang subuh sampai waktu terbit matahari, waktu isyrak kepada empat bahagian gawian. Nah, empat macam gawian ini mulai imbah sembahyang subuh sampai waktu isyrak. Waktu isyrak ini mungkin setengah enam kah? Yalah, ini nih. Setengah enam ya kalau. Pertama berdoa. Imbah tuntung subuh itu jangan kada berdoa lawan Tuhan. Yang kedua berzikir dan bertasbih. Dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Bertasbih artinya jelas maksudnya apa nih? Bewirid. Waktunya tetap sudah imbah subuh sampai waktu isyrak. Nah, jumlahnya itu ditetapkan berarti bewirid nerannya nih. Nah, ketiga membaca Quran yang kada baca. Nah, Quran bukan berarti kita harus membaca Quran yang mengikuti Quran ini tuh. Kada, bisa aja kita membaca qul huwallah 3 kali, Quran juga sudah. Ayat kursi Quran juga. Nah, lalu keempat bertafakur. Kalau kita melihat yang dari nomor 1 sampai nomor 4 ini, nah gawian kita yang subuh rajin itu sudah termasuk mengamalkan yang empat ini. Kita imbah subuh itu rajin membaca rotibul atas, pian. Membaca rotibul atas di situ sudah ada zikir, ada tasbih, ada salawat, ada Quran. Lau anzalna hadzal Quran itu Quran. Apabila kita membacanya imbah sesudah subuh sampai waktu isyrak. Tapi jangan kita tinggal di sini bertafakur. Nah, para ulama tasawuf memadahkan tafakur di akhir zaman yang paling afdal adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena tafakur ini berpikir saurangan. Cuma karena kita di akhir zaman berpikir saurangan bahannya kada ada lagi, maka berpikir ini perlu bantuan guru. Lalu menuntut ilmu kita tuh mendengari sambil berpikir. Apa cornernya? Maka dipadahkanlah bagi seseorang yang levelnya belum lagi level orang yang dekat dengan Allah, tapakurnya itu adalah paling bagus. Tapakur itu menuntut ilmu, tapakur di hadapan guru kita, mendengari pelajaran-pelajaran dari guru kita, itu tapakur namanya. Bahkan itu tapakur yang paling abdal, artinya tapakur dalam bimbingan. Kada yang mahayabang tuh. Ini bisa juga tapakur gara-gara kada ada bahan, kada paham, lalu mahayabang. Ujung-ujungnya ya menangis. Mencari tali. Nah, ya kalau mahayabang darinya ini. Pohon mana aja. Yang ada pohon lombok. Nah, jadi alhamdulillah ya kalau
yang kita baca dari pertama ini sampai di sini, nah alhamdulillah asal yang subuh itu turun kita sudah ma'amalakan, sudah ma'amalakan sampai waktu isyrak. Kita tuntung pengajian itu waktu isyrak sudah ada. Maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosamu dan kelemahanmu di dalam berbuat ibadat terhadap Tuhanmu. Bahkan menuntut ilmu ini tindak lanjut dari imbah memikirkan banyak dosa. Kita ini banyak dosa memikirkan, tapi kadang menuntut ilmu sia-sialah tapakur tadi. Maka orang menuntut ilmu ini tapakur langsung lawan gawi-gawinya. Bertapakur langsung tindak lanjutnya. Nah, ini nak memikirkan banyak dosa, mun banyak dosa apa juga menuntut ilmu perbaiki diri, menuntut ilmu. Amun kita memikirkan banyak dosa, tapi kada ada tindak lanjut, sia-sia. Nah, dan engkau pikirkan pula betapa engkau berani meletakkan dirimu menghadapi siksaan Tuhanmu yang pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Nah, maka dipadahkanlah menuntut ilmu ini disebut hisnul hasin dalam kitab tuh. Hisnul hasin itu penjagaan yang ketat dari Allah Taala. Jadi orang yang menuntut, orang hadir di majelis ilmu, asal ilmunya berdoain lah, itu dalam penjagaan, dalam pemeliharaan Allah Ta'ala yang ketat. Hisnul hasin di kita. Dan hendaklah pula engkau pikirkan, nah, susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca di sepanjang hari nanti. Lalu kita berpikir, waktu yang isyrak tadi ini berpikir, nah, pakainya yang ku baca sepanjang hari nih, sambil berusaha nih, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-miridmu yang luput dari sebab kelemahanmu. Dan hendaklah engkau pikirkan bagaimana supaya engkau bisa menjaga diri di sepanjang hari itu. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat kebaikan kepada orang-orang Islam. Dan hendaklah engkau berazam, berazam niatnya bertekad bahwa engkau di sepanjang hari nanti tidak membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah Ta'ala. Sudah dahulu bercita-cita aja kita. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Jadi ketaatan itu banyak, mana yang paling afdal itu digawi. Dan hendaklah engkau pikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Oh, kita hendak misalnya menggawi ketaatan supaya mudah. Nah, apa caranya supaya jadi mudah? Kita memikirkan nintoh aja kita. Dan jangan lupa engkau memikirkan bahwa ajalmu itu sangat dekat kepadamu. Nah, ini waktu isyrak kita berpikir nih, waktu isyrak aja kita. Dan bahwa kematian itu kapan-kapan saja bisa datang memutuskan segala rencanamu. Dan bahwa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Maka bila kita berencana untuk siang, sepanjang siang tuh ini ditutup dengan sebuah kalimat insyaallah wa bihaulihi wa quwwatihi. Nah, ini tuh. Dan engkau pikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Nah, kada bersiap-siap. Dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu, nah wiritan kita tuh, nah yang imbah sembahyang subuh sampai ke waktu isyrak, wiritan kita tuh hendaknya dibagi kepada 10 bahagian ini, nah maksudnya warnanya. Taumpat yang 10 ini. Nah, kalau kita membaca yang 10 ini, tergabung sudah dalam ratipul atas atau ratipul hadad sudah. Pertama, wiritan kita sampai ke waktu isyrak itu jangan kada tabaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaca kada dah? Tabaca sudah alhamdulillah. Yang kedua, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Tabacalah. Tabaca ya kurang 100 kali tadi. Mulai imbah qabliyah subuh. Tabaca. Yang membaca. Yang membaca. Paling kada 10 kali nih, kan baca sudah nih. Ketiga, la ilaha illallah al-wahidul ghafar, rabbus samawati wal ar, wa ma bainahuma al-azizul ghafar. Kalau pian baca ratibul atas, baca sudah nih. Yang lo anzalna hadzal Quran tuh masuk di sini. Keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada juga sudah dari atas itu. Nah, yang kelima, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Bila kita membaca amanar, keempat sudah hukumnya membaca ini. Amanar Rasul tuh. Ada kada di atas tuh?
atau di wiritan ba subuh adalah amanar. Nah, yang keenam subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada juga ya, Pak. Yang ketujuh astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum was'aluhu taubah wal maghfirah. Ada juga dari tipe atas astagfirullah 11 kali. Hanyar as'aluhu taubah ninto iya yang taibuna ilallah. Itu minta taubat lawan Allah Ta'ala, minta supaya kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertaubat, masuk juga sudah. Yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ah, ini wiritan kita ya kalau kita baca juga sudah. Nah, yang kesembilan, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Wasallim wa sahbihi wa sallim. Adalah salawat dari atas. Adalah, nah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un. Yang ke-10 lah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un bil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Nah, itu ada dalil. Ada benar. Namun hendak ada penyakit ganal, ma'amalakan ini 3 kali beisukan, 3 kali kamarian. Kada kana penyakit yang ngalih sembuhnya tenah. Kayak serok, ngalih kada sembuhnya. Ngalih yang ratusan juta tembang obat. Jadi sebelum kana penyakit-penyakit yang ngalih sembuhnya itu, amalkan badahulun ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. 3 kali. Maka hendaklah engkau baca setiap bagian daripada zikir ini yang 10 macam itu 100 kali. Han, banyaknya? Atau 70 kali. Boleh pilihan kedua atau 10 kali. Paling handap sudah 10 kali ini. Nah, ini ujar Imam Ghazali. Maka oleh para ulama Hadramaut, nah, wiritan-wiritan Imam Ghazali ini oleh para ulama Hadramaut dipurmat bahasa pulang. Dipermudah, diatur, dibuat menjadi semacam ramuan yang mudah diminum, manfaatnya ganal, sama nang kaya membaca 100 kali juga. Nah, lalu timbullah ratib, ada ratibul aidrus, Hadramaut tuh, ratibul atas, buah Hadramaut, tarim Hadramaut juga, huraidah, ada ratibul hadad, Hadramaut juga. Nah, itu. Jadi mau kita mengamalkan itu sebenarnya memudahkan kita untuk memperoleh manfaat-manfaat yang banyak. Nah, 100-100, kita bacalah kita 100. Nah. Dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit, Jasidin. Supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100 zikir. Nah, mun membaca roti pelatas, tabuat sudah 100 zikir ini. Nah, itu tuh. Dan hendaklah engkau lazimkan atau mengekali akan zikir ini. Dan jangan engkau berkata-kata sebelum terbit matahari. Jadi mulai ibah tuntung subuh itu jangan berpandir. Karena disebutkan dalam hadis bahwa amalan seperti ini yaitu berwirid kita, berzikir setelah sembahyang subuh, apalagi menuntut ilmu sampai terbit matahari, masuk waktu isyraq dengan tidak dicelah-celah oleh apa-apa perkataan yang urusannya yang dunia ini. Adalah lebih afdol daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Memang Nabi Ismail keturunannya kada Jepang jadi budak. Cuma seandainya ada jadi budak luar biasa larangnya. Dan memerdekakannya luar biasa ganal pahalanya. Nah, orang yang bawirid mulai imbah subuh sampai waktu isyraq bawirid sama lebih abdal, ada sama lagi lah lebih abdal pahalanya daripada memerdekakan 8 orang hamba yang hamba itu keturunan Nabi Ismail. Walaupun hamba dari keturunan Nabi Ismail itu kadada, ini perumpamaan aja. Nah, di riwayat yang lain nang kaya orang beribadah haji yang sempurna 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 aja Nabi. Nah, itu di riwayat yang lain. Jadi kada apa kita berkopiah haji. Sudah haji hari-hari. Ya kalau sempurna 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 pang menyebut sempurna 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 3 kali menyembet. Asal jangan disedangi pandiran urusan-urusan dunia tadi. Wallahu a'lam. Kita baca roti pola atas.
Al-Fatihah ila hadratul habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdul Rahman al-Mu'tasim bin Ratib wa syekhi Ali ibn Abdullah ibarat summa ila ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Mu'tasim rasulihim wa furu'ihim anallahu yatagashahum bir rahmah wal mughfirah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انفق بنا يا لطيف يا عظيم يا خبير
يا لطيفا بخلقه يا عظيما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارحم بنا يا لطيف يا عظيم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ارحم بنا يا لطيف يا عظيم يا خبير يا لطيفا لم يزل ارحم بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارحم بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارحم بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارحم بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارحم بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارحم بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخافانا ربنا ولا تهمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الوكيل المقدم محمد بن علي وعلى وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاسم إلى روحه الشيخ علي ابن عبد الله بارسوم إلى روحه سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاس وصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'mahu yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama sanita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza rudita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil malail 'ala ila yawmiddin. وصلي وسلم على سيدنا محمد الهدى رسال الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحوذك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء عافيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وضبرين من شر وذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وإذن من وجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بزمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وعوصل الهدي وبلغ تقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعذبهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.